Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala musanna Ibrahim Allah taala wa kadza ka ma'rifatun tukhassu 'aliyatun fi ghalibin fi min ghairiha lan tahsuna. Wa kadza ka dan seperti itu ma'rifatun ma'rifat tukhassu 'aliyatun yang dikhususkan akan yang tinggi, dikhususkan ma'rifat itu yang tinggi, dikhususkan yang tinggi. Jadi kalau ma'rifat itu tinggi mulia, fi ghalibin pada yang ghalib, min ghairiha daripada selainnya, dari tanpanya, dari tanpa mujahadah lantak sudah tidak akan hasil. Iya, ma'rifat. Jadi ma'rifat enggak bakal hasil tanpa mujahadah. Iya. Jadi harus mujahadah dulu, kuat, bersusah-susah, berpayah-payah, baru nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ma'rifat itu Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan kepada orang yang ya Allah kehendaki. Jadi seperti demikian itu ma'rifat yang dikhususkan, yang mempunyai ketinggian yang tinggi, ya, apa orang kalau punya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifat, Allah berikan dia ketinggian. Ya. Jadi seperti demikian itu ma'rifat yang dikhususkan, ya ma'rifat aliyatun yang tinggi, ya. Aliyatun yang tinggi, ma'rifat yang tinggi, jadi sifat dari ma'rifatun. Pada ghaibnya, ada yang ghaib, min ghairi'a, dari tanpa mujahadah, lantas sulat tidak akan hasil, iya. Ma'rifat. Jadi kalau kita pengen ma'rifat, ya harus mujahadah lawan nafsu. Kita pengen dapat suatu hal yang mulia, ya harus berjuang. Kita ngaji baca kitab, pengen supaya cepat bisa baca kitab, ya berjuang. Gak bisa main mulu, apalagi bermaksiat, itu gak dikasih sama Allah. Anda dikasih, itu pertanyaan, apa maksudnya tuh? Takut-takut istidroj, itu ngeri. Jadi ya bekerja keras, bekerja keras. Jadi kalau begitu, baik kemuliaan akhirat, kemuliaan dunia, itu mesti bekerja keras. Bekerja keras. Kamu belajar sungguh-sungguh. Jangan khawatir, belajar sungguh-sungguh. Nanti lokasi, walaupun memang ketinggian orang, kepangkatan orang itu bukan daripada amalnya. Min rahmatillah wa min fadlillah. Dari rahmat dan dari karunia Allah, bukan daripada bekerja keras amal dia, bukan. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan amal orang. Maka oleh karena itu kita bekerja keras, usaha keras. Jangan kita main mulu, tidur mulu yang enggak dapat. Bekerja keras, nanti dapat. Bekerja keras untuk jujur. Bekerja keras untuk meninggalkan maksiat. Melaksanakan perintah Allah. Masya Allah.
walaupun hasrat menggulung kita punya hati, penuh hasrat kepengen sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi sekuat tenaga kita lawan. Nanti Allah kasih kemenangan. Wallazina ja'adu finalana dianna'um sumbulana. Dikasih sama Allah. Dilawan. 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 Menang. Kenapa menang? Itu Allah dijanjikan. Wallazina ja'adu finalana dianna'um sumbulana. Siapa yang berjuang dikasih sama Allah. Jangan nyerah dah, susah untuk biarin dah. Hancur kita. Lawan, ingin mendapat ma'rifah, lawan. Jauhin maksiat. Laksanakan perintah Allah. Subhanallah. Jauhin nafsu. Nafsu pengen ini, nafsu pengen itu. Yang haram. Benci sama orang, gedek sama orang. Berbeda boleh, tapi benci gedek enggak boleh. Benci gedeknya sama setan gitu ya. Sama syaitan. Sama teman jangan, sama teman penuh maaf kita. Saudara, ikhwan. Begitu. Orang hebat, insya Allah, orang mulia, penuh maaf, enggak mau maksiat, rajin belajar, ramah, subhanallah. Nih, kalau kita pengen dapetin makrifat, capek-capek dulu, capek-capek. Apaan lagi ya ibadah yang kau belum kerjain ya, masya Allah. Dicari sama dia. Maksiat dia berusaha tinggal sekuat tenaga mungkin. Masya Allah. Walau ya kita bukan orang mulia, kita bukan anak kiai, kita bukan anak ustad, apalagi habib, ya, bukan. Biarin orang hina, orang cela, biarin. Yang penting kita diberikan izin oleh Allah, diberikan semangat mau ibadah. Itu sesuatu kemuliaan. Enggak semua orang dikasih semangat itu. Nanti satu saat, aku yakin, ya, kalau kitanya terus patuh sama Allah, nanti Allah berikan hadiah di atas harapan kita. Yakni yang ia kehendaki annal ma'rifat al-haqiqata, bahwa ma'rifat yang hakikat, al-maksus sota yang dikhususkan, al-aliyata yang tinggi, yang mulia maksudnya, la tahsulu, tidaklah hasil ia fil ghalibi pada biasanya min ghairi adil muja'adati, daripada tanpa ini muja'adah, enggak bisa, harus bercapai-capai dulu. Amma husulu amin ghairiha fahuwa yumkinu. Adapun hasilnya, ya, ma'rifat min ghairiha daripada tanpa mujahadah, fahuwa yumkinu, itu mungkin saja. Lakin lahu nadirun, tapi jarang. Orang bisa ma'rifat tanpa usaha keras, jarang. Wa ma zakara'ul musannif nazimu rahimallahu ta'ala innama huwa bihasabil adati, dan apa yang menyebutkan akan dia oleh na'usim rahimallahu ta'ala hanya sana itu dengan sekedar adat kebiasaan, biasanya begitu. Kalau pengen dapat ma'rifat harus apa? Mujahadah. Kalau enggak mujahadah enggak dapat. Itu kebiasaan begitu. Walaupun ada orang enggak tanpa mujahadah dapat 1000 waktu. Wa illa jika enggak, fa asul ma'rifatin la yasulu illa bi fa'idin ila ayyin. Jika enggak, ya, maka asal ma'rifat tidak hasil kecuali dengan tuangan Tuhan.
Allah subhanahu wa ta'ala, dituangkan oleh Allah ma'rifah. Fama'rifatullah, maka ma'rifah kepada Allah adalah nurun yakzibullahu fi qalbil abdi, dia adalah cahaya yang Allah tuangkan ke dalam hati seorang hamba. Maka ketika Allah tuangkan ke dalam hati seorang hamba, fayara bizalika nuri, maka ia dapat melihat dengan nurnya itu asrara mulkihi, alam muluk, alam dunia. Wa yusyahidu ghaibal malakutihi, dia dapat menyaksikan alam, ya, gaibnya alam malakut, alam malaikat, bisa lihat. Yang sembahyang malaikat mulu. Lu bisa aja. Lu bisa aja. Jangan diceritain, ya. Sama orang yang kayak begitu jangan diceritain. Masya Allah, yang sembahyang Khulafa'ir Rasyidin hadir semua. Lu bisa aja. Makanya jangan diceritain sama orang sembarangan. Masya Allah. Ya, jadi dia dapat melihat semua alam. Wayulahizu sifatal jabaruti, wayulahizu sifatil jabarut, jabaruti. Dan dia dapat memperhatikan, melihat juga ya sifat-sifat alam jabarut. Masya Allah. Tembus pandangan matanya. Di sini kelihatannya min ahli nar, ahli neraka. Tapi kalau udah tinggi nggak ngomong dia, nggak mau ngomong, diam aja. Karena boleh jadi satu saat nanti Allah rubah. Sekarang memang ahli nar di sini. Jadi kalau kita dikasih itu sama Allah, dikasih lihat oleh Allah yang begitu umpama, jangan diumbar, jangan diomong-omong kepada orang-orang, karena itu sir, rahasia, ya. Maka rahasia sifatnya dirahasiakan kecuali oleh orang yang tertentu, ya. Orang yang ngerti tentang ini, ya. Karena kita belum paham, mama kok bisa seperti ini? Nah, boleh. Jadi alam sama dia tiga-tiganya kebuka semua, dapat melihat, bukan pakai belajar, bukan. Emang dikasih sama Allah. Yakzifullah. Fa ma'rifatullah nurun yakzifullah fi qalbil abdi. Fa aslu ma'rifati la yasun illa bi faidin ilahiyin. Walidha, oleh karena itu lama su'ila Siddiq al-Akbar radhiyallahu anhu, tatkala ditanya Abu Bakar Siddiq al-Akbar radhiyallahu anhu, bima arafta rabbaka, dengan apa kau kenal Tuhan engkau? Faqala bima arafani bi nafsahu, dengan sesuatu ia telah perkenalkan aku dengannya akan dirinya. La yudraku bil awasi, tidak didapati dengan panca indera, dengan rasa. Wala yuqasu bil qiyasi, tidak bisa dikias, tidak analogikan dengan satu analogi, enggak bisa. Orang filsafat mau menggali, enggak bisa. Qaribun fi bu'dihi, dekat pada jauhnya. Ba'idun fi qurbihi, jauh pada dekatnya. Dikata jauh, dekat, dikata dekat, jauh. Gitu. Fauqa kulli syai'in, di atas setiap sesuatu. Paling tinggi. Wala yuqalu tahtahu syai'un, tapi tidak dikatakan di bawahnya ada sesuatu.
Wa amama kulli syai'in, di atas setiap sesuatu, tapi wala yuqalu amamahu syai'un, tidak dikatakan di atasnya ada sesuatu. Masyaallah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu, maha kuasa. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Wa la yuqalu ka syai'in bi syai'in, tidak dikatakan seperti sesuatu pada sesuatu. Wa subhana man huwa hakadha wa laisa hakadha ghairuhu. Maha suci zat yang dia seperti ini dan tidak ada selainnya seperti demikian. Wallahu a'lam bishawab.